Kejaksaan Tinggi Maluku memastikan dalam waktu dekat akan memeriksa sekretaris daerah Maluku, Satli I, dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran tanggap darurat COVID-19 dan proyek reboisasi di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Hal itu diketahui saat pihak Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku yang diwakili Kasih C bidang intelijen IC Tratokon SHMH, Kasih E bidang intelijen Hasan Tahir SHMH, dan Kasih Penyidikan Pitsus Ye al Almadali SHMH menjelaskan semua pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran tanggap darurat COVID-19 dan anggaran reboisasi di Dinas Kehutanan Maluku termasuk Sekda Maluku Sadeli I akan dipanggil untuk dimintai keterangannya apabila keterangannya diperlukan sebagai alat bukti, kata Ye Oceng Ahmad Ali. Dijelaskan kedua perkara tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh bidang Pitsus Kajati Maluku dan prosesnya masih terus berjalan. Ye menegaskan kejaksaan tinggi Maluku tetap profesional dan sesuai SOP dalam menangani kedua perkara dugaan korupsi tersebut. Ongen Limba Junaidi Asril melaporkan.